Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya nak kongsikan macam mana cara-cara nak menyediakan punching bag ni yang baru saya beli semalam. Okey, ini punching bag ni dia menggunakan air dan udara. Okey. Bahagian bawah dia tu, dia punya base dia tu, kita kena isikan air. Jadi orang yang jual tu dia cakap boleh isi tak, pasir pun boleh juga, tapi aku tak naklah isi pasir, aku isi air. Jadi isi air dia, dia berat air tu dia akan apa, bagi graviti tu sentiasa tak melam, dia tak terangkat lah kan, dia akan tetap ada dekat lantai tu. So mula-mula kena isi air, aku isi air tu lebih kurang banyak juga tu, aku rasa penuh bahagian bawah dia tu lebih kurang macam satu baldi biasa tu lah. Tapi kita isikan tu, aku pakai air pipe, takkan nak pakai air sirap pula kan. Okey, bila air tu dia dah penuh, lepas tu dia ada lubang untuk kita masukkan udara pula. Jadi itu alat yang diberikan sekali, satu set, satu package tu untuk masukkan udara tu. Jadi aku suruh anak aku pergi masukkan tu dengan cara pijak-pijak tu lah. Nak picit dengan tangan pun boleh, nak pijak pun boleh. Yang seorang sebelah tu tengah duk garu kaki dia tu, jangan ingat dia pun masuk angin pula. Ok, tu dia masukkan angin dia. Dia tiup, dia apa, masukkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nampak tu? Nampak? Dia dah mengembung dah, macam tayar. Nampak? Macam tayar tayar kereta. Tapi kena bagi dia betul-betul padat lah, supaya kita tumbuk tu, kalau kita nak sepak ke apa ke, dia tak adalah rasa lembik kan. Macam badan manusia lah. Okay, bagian bawah dah settle. Sekarang nak masuk bagian tengah pula, dekat tengkuk. Tengkuk kaki dia tu. Okay, tu. Nampak? Tu cara dia, nampak? Jadi pijak, boleh pijak seorang-seorang pun boleh, ataupun bergilir-gilir lah. Adik-beradik tu boleh. Kalau mula-mula abang, lepas tu adik, gilir-gilir, biar dapat pengalaman, experience tu kan. Biar dia orang merasa keseronokan tu. Menyediakan punching bag. Nak beli yang besar-besar, yang gantung tu takut runtuh pula apa ni, ceiling tu. Yang macam ni senang, sebab kita duduk dekat apartment ke pangsapuri ke, kalau kita gantung dekat ceiling tu, takut nanti berat sekali, dia tarik habis dengan kita punya ceiling tu pun jatuh ke bawah, dengan orang-orang yang duduk atas kita tu pun jatuh sekali habis. Jadi baik kita pakai yang jenis macam ni lah. Kalau kita duduk di pangsapuri ke, apartmen ke, ataupun rumah-rumah yang tak ada tempat yang nak gantung alat punching bag tu dekat ceiling, kita boleh gunakan lah ni. Harga dia berapa? Harga dia murah aja. Ini harga promosi tu aku tak boleh bagi tahu kat korang lah. Kalau korang nak, korang kena PM tepi. Ini boleh buat niaga. Ini budak-budak memang suka. Dia orang tengok cerita apa, cerita lawan, cerita kung fu, cerita silat, macam-macam cerita lawan-lawan tu. Dia orang pun suka duk berlawan adik-beradik ni. Aku risau sekali kan, yang abang tumbuk adik, adik pecah kepala ke apa, susah. Jadi biar aku beli punching bag ni, biar dia orang tumbuk lah punching bag tu sampai lunyai. Nampak? Jadi tu abang ni tu. Abang tu selalu duk belasah adik. Jadi sekarang ni abang, kau belasah benda ni. Adik pun selalu duk belasah abang. Adik, kau belasah benda ni. Jadi kau tengok macam mana dia orang experience benda ni. Tu adalah rumah tu, nampak. Oi, tinggi juga tu, nampak. Ay, habislah orang tu. Ya. Puh. Dikim.